Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pit Stop Channel. Salam sehat dan tetap semangat. Ya, langsung saja di sini saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan ya. Di sini saya ada bahan, ini mumpung ada bahan. Unitnya ini bit. Ya, bitnya di dalam itu. Jadi bitnya ini patah pada ininya, tempat bosnya ini patah ya, kayak gini ya, ini patah. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman bagaimana cara melepas bandul atau askruk dengan cara manual tanpa menggunakan tracker ya. Oke, langsung saja yang harus kita kerjakan, yang jelas ya harus membuka bautnya, baut kalter dulu. Ini tutup olinya, ini sudah saya lepas. Ini pompa olinya kita lepas, di pompa oli baut-bautnya kita lepas dulu semua. Berbagi pengalaman saja cara melepas askruk atau bandul dari kalter ini nanti ya, tidak menggunakan khusus atau tracker. Pasang murnya ya, jangan lupa mur ini gitu. Murnya puli harus terpasang ya, kita pasang nanti merata. Ini murnya ya, mur askruk yang bagian kiri yang dipuli itu kita pasang nanti peres begini merata. Dan nanti kita ketok di kayu ini, kita gunakan kayu supaya tidak rusak beratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamratnya ini. Nah, murnya kita lepas. Kita
tetap aman ya, sudah bisa terlepas. Dan ini tujuannya dibongkar ini, kita mau memperbaiki ini ya, yang patah ini tujuan dibongkar. Ini patah karena terkena trotoar. Sudah, itu saja sedikit pengalaman dari saya, pengalaman saya cara melepas askrup atau bandul untuk motor Beat ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika bermanfaat, bantu saya dengan like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.